Aha, ini nama dia apa? Ini nama dia pakai sampai lebam. Ha, sampai nipis di sampai tercabut terbelah dua dia punya disc ni. Ha. Ini apa punca jadi ni? Ini sebenarnya sebiji tau, tapi disebabkan dia pakai terlampau lama, so ending dia terlampau nipis sampai tercabut dua. So ini melekat dekat rim, ini tercabut. Ha, so dia jadi macam ni. Ha, ini kalau kau buat mata masa rumput sesuai lah ni. Apa punca sampai boleh jadi macam ni? Senang dia. Ha, ini sebab punca antara kebanyakan orang ramai yang kena sebab tak tukar brake pad. Ha, kau kena ingat brake pad korang tu ada dua permukaan. Satu permukaan yang lembut dan satu permukaan besi yang belakang tu. Ha, bila korang punya brake tu dia akan makan permukaan yang lembut tu. So bila brake pad kau dah habis tinggal permukaan besi. So ending dia apa jadi? So besi berlaga dengan besi. Ibarat besi dia tu akan kepit besi disc kau ni. Ha, so besi berlaga dengan besi selama-lama dia akan makan. So begitulah jadi dia. Sekian. Punca kedua, ni jarang orang kena. Caliper korang dah start jam, maksudnya dia sentiasa melekat, akan pegang brake pad kau tu rapat. So ending dia buat macam mana? Dia akan buat kau punya brake pad tu cepat makan dan disc akan cepat panas. So lama-lama akan cepat makan disc korang tu. Caliper jam orang panggil, dia akan melekat je. So yang ketiga, ini yang ramai orang tak sedar. Kalau salah satu makan, contoh korang punya disc dah makan tak rata, so ending kau tukar brake pad 10 kali pun dia akan cepat makan brake pad kau, betul tak? Sebab punca dia simple je. Bila permukaan besi dah tak rata, kau tukarlah 10 kali brake pad baru pun, brake pad baru pun akan cepat makan. So ending diorang tak sedar, so brake pad cepat habis, so tinggallah permukaan besi habis tu. So besi dengan belaga besi dia akan jadi cepat makan macam ni. So macam itulah hasil dia. So simple je kan benda ni. Sebab tu korang kena alert dengan korang punya brake pad korang tu. Kalau tidak, ending makan disc. So ni jawapan dia. Tapi aku boleh pakai gini. Lama lagi lah boleh pakai gini lah. So ingat terima kita. Rumpit otak tak kosong. Thank you guys. Siapa nak beli disc ni? Kau ada jual lah.